Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kali ini sudah memasuki babak 16 besar yang sekarang yang akan dipertandingkan antara Jawi berhadapan sama Sansan dari DS. Jadi buat teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ya, karena ada sesuatu hal gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi ini untuk live yang part pertama di hari terakhir, hari Minggu ya. Mungkin akan nanti akan disambung di beberapa part. Saya ini untuk part pertama akan dibereskan babak 16 besar sampai nanti babak 8, nanti akan disambung lagi untuk babak 8 besar ya. Jadi akan ada beberapa part, mungkin akan ada 3 part. Jadi buat teman-teman, mohon maaf atas keterlambatannya. Sekarang kita saksikan kita bertanding antara Jalbi versus Sansan ya. Oke, siap. Yuk kita tonton bareng. Cek 1 2 3. Oke teman-teman, salam satu hobi, salam sehat, berkah selalu buat teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di live streaming ini diberi kesehatan ya, selalu sehat, berkah selalu. Silakan buat teman-teman mumpung masih ada waktu untuk membagikan link, kita nobar lagi di pertandingan NST Majalaya ya, yang ada di Majalaya. Oke, buat teman-teman sekarang sedang berlangsung gitu ya, untuk versus Jaldi versus Sansan. Ini kategori divisi 7 yang sekarang bertanding. Jadi like-likean ya buat teman-teman. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya atas keterlambatan. Saya yang tadinya janji akan live di sebelum zuhur gitu ya, tapi sekarang baru bisa gitu ya, mohon maaf ya. Yang penting tidak tertinggal karena masih pertandingan masih banyak gitu ya, baru babak 16 besar. Ya, ini adalah game pertama yang sekarang sedang bertanding ya, teman-teman ya. Jaldi memimpin dengan skor 8-2 di set pertama. Ya, Sansan ambil ancang-ancang untuk servis, pendek saja, disepin oleh Jaldi. Ya, keluar pengembalian bola dari Sansan. Poin bertambah untuk Jaldi. 2-9. Keluar spin backhand dari Jaldi. 9-3 sekarang. Jaldi masih memimpin jauh. Ya, spin barusan dari Sansan membuahkan hasil, poin bertambah menjadi 9-4. Ya, spin keras Jaldi, keluar terlalu kencang teman-teman. Ya, sekarang Sansan ambil ancang-ancang untuk servis 5-9. Ya, match point untuk Jaldi 5-10. Ya. Oh, ternyata nyangkut di net backhand dari Sansan. Game pertama sekarang dimenangkan oleh Jaldi dengan skor 11-5.
Sebentar ya teman-teman ya, mohon maaf belum bisa saya pandu, ada yang sedang dikerjakan, silakan. Buat teman-teman silakan yang baru hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Silakan untuk membantu membagikan link ini ya ke kerabat atau ke teman atau ke saudara atau ke siapapun lah ya. Kita nobar ya untuk babak 16 besar ini karena udah mulai bagus-bagus pemainnya. Sudah mulai berimbang gitu ya, seru gitu. Ya, sekarang Jaldi ternyata tertinggal jauh. Sansan sekarang yang memimpin ya. Ya, barusan mendapatkan poin Jaldi. 1-6, Jaldi tertinggal 5 poin. Ya, Sally berusaha menyusul sekarang. Sudah mulai dekat skornya. 5-6. Sayang sekali pengembalian bola dari Sansan. Spin gantung dari Jaldi ya. Barusan putarannya terlalu tinggi mungkin ya. Jadi pengembalian bolanya keluar dari Sansan. Ya, sekarang kedudukan sama 6-6. Sansan servis. Ya, poin didapat oleh Sansan. 7. 6. Ya, spin gantung kembali luar biasa. Spin gantung dari Jaldi ternyata membuahkan hasil. Kedudukan sekarang sama 7-7. Wawan Gunawan, terima kasih atas hadirnya. Untuk Aulia, mohon maaf, saya belum tahu ya informasinya karena saya baru datang ya tadi sekitar pada duhur ya. Ini data yang saya dapat untuk yang sekarang yang bertanding antara tadi sudah ya antara Ainan sama Adit, dimenangkan oleh Adit dengan skor 3-2. Sekarang yang sedang bertanding antara Sansan berhadapan sama Jaldi dari Kira Teknik. Setelah ini nanti akan ada dipertandingkan antara Atep DS sama Edi dari Vetra, terus Dadang DS sama Gilang DS ya. Jadi untuk babak 16 ya, untuk babak 16. Jadi kalau untuk Aulia kayaknya sih sudah gitu ya. Mungkin tadi pagi sudah main. Saya datang ya telat ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita fokus kembali lagi. Ya, Jaldi sekarang net point sudah mendapatkan poin 10, satu lagi. 10-8. Ya, Jaldi sekarang ambil ancang-ancang untuk serve. Ya, spin keras backhand dari Sansan. 10-9, teman-teman. Apakah akan terjadi jus ataukah game? Kita saksikan. Ya, masih luar biasa spin backhand dari Sansan. Cukup keras. Ternyata bola pecah ya barusan. Di counter sama Jaldi tapi mengenai ujung bat. Jadi bolanya pecah. Sekarang sedang melakukan pergantian. Pergantian apa namanya? Bola. Pergantian bola ya. Ya, dites dulu, dicoba dulu, barangkali B
benjol. Barangkali benjol ya. Oke, sekarang kita mulai lagi. Jus 10-10. Ya, Jali sekarang memimpin mendapatkan poin 11. Sebelas sepuluh. Ya, game kedua dimenangkan oleh Jali dengan skor 12-10. Di game kedua ini ya, Jali bisa memenangkan ya dengan jus-jusannya, teman-teman. Jali ini boleh dikatakan apa ya, pemain yang cukup cepat progresnya gitu ya, karena ditunjang dengan latihan yang cukup rajin ya, teman-teman, yang cukup rajin. Jadi apalagi masih muda gitu ya, refleksnya masih bagus, stamina, tenaga, dan juga fisiknya ya, teman-teman ya. Beliau ini, Jali ini baru pulang kemarin dari Bangka. Entah ada seleksi Porda atau apa ya, teman-teman. Jadi beliau ini boleh dikatakan cukup rajin ya, Jaldi. Dan untuk San-San sendiri, dia adalah pemain yang boleh dikatakan cukup berpengalaman. Karena beliau juga sudah beberapa kali menjuarai di kelas divisi ya untuk San-San. Dan ini untuk pertemuan ini antara Jaldi dan San-San ini boleh dikatakan sebelumnya sudah pernah bertanding ataupun sudah pernah mencoba ya waktu silaturahmi ke PTM Basuh gitu ya. Sekarang ketemu di pertandingan. Jadi dua-duanya sudah saling hafal karakter satu sama lain. Jadi sekarang siapa yang siap, dia yang menang gitu ya. Oke, sekarang kedudukan sama 1-1. Kedudukan sama 1-1. Ya, poin untuk San-San 2-1. Ya, ambil ancang-ancang San-San. Spin backhand-nya luar biasa San-San. Ini boleh dikatakan pemain yang mempunyai skill spin backhand yang cukup handal ya San-San ya. Backhandnya itu luar biasa. Ya, sekarang mah nyangkut. Ya. 3-3. Kok jadi 13? Ya, 3-3 teman-teman, sekarang Jali. Oke. Okay. Oh, San-San ya yang servis ya. Ya, San-San sekarang akan melakukan servis. Apakah San-San di set ketiga ini bisa mengejar untuk memenangkan di set ketiga ini? Ya. Perlahan-lahan San-San meraih poin 4-3. Oh, luar biasa pengembalian bola dari San-San dengan forehand chop gitu ya. Tapi Jali masih bisa mengembalikan dan sekarang poinnya menjadi sama 4-4. Oke, sekarang Jali ambil ancang-ancang. 4 sama. Spin keras oleh Jali masih bisa diblok. Di spin backhand. Oh, sayang sekali. Keluar pengembalian bola dari San-San. Poin untuk Jali 5-4. Oh, sayang sekali teman-teman. Servis yang dilakukan Jali tidak sampai. Poin untuk San-San menjadi 5 sama. San-San servis. Ya, di spin gantung. Ya, berbuah hasil menjadi poin sekarang untuk San-San 6-5.
Ambil ancang-ancang, San-San. Yap, pelan saja. Oh, mengenai ujung bed, pengembalian dari San-San barusan. Sekarang kedudukan cukup ketat, 6-6. Masih saling kejar-mengejar poin. Jadi servis, pendek saja, keluar. Flick dari San-San, 7-6. Pelan lagi, spin. Di, oh, ternyata ngagicel ya. Oke, sekarang poin untuk Jaldi menjadi 8, San-San 6. Sekarang San-San akan ancang-ancang untuk servis. Apakah San-San bisa mengejar kembali? Tertinggal 2 poin. Ya, pendek saja, spin backhand. Bagus. Spin backhandnya lembut ya, teman-teman ya. Sehingga blok dari Jaldi tidak sampai. 7-8. Oh, bagus sekali penempatan bola dari San-San. Tidak pelan, tapi cukup mematikan ya, karena penempatan yang akurat barusan. Poin sekarang menjadi sama, 8 sama. Jaldi servis, pendek saja, dicop oleh San-San. Oh, keluar, melebar, 9-8. Oh, sayang sekali bola di atas meja. Sekarang jadi net point ya, 10-8. Apakah San-San bisa menyamakan untuk jus gitu, teman-teman? Ya, sekarang Jaldi sedang mengencangkan tali sepatu. Ya, 8-10. Ya, ancang-ancang San-San. Pendek saja, keluar. Ya, satu lagi. 9-10. Apakah akan terjadi jus ataukah game, teman-teman? Silakan buat teman-teman yang mau berkomentar atau memberikan apresiasi, memberikan prediksi keras spin dari San-San ya, dan berbuah menjadi jus luar biasa. Tertinggal 2, San-San masih bisa mengejar untuk menyamakan di saat poin kritis gitu ya, krusial. Luar biasa, sekarang 10-10. Ya, spin keras dari Jaldi. Ternyata jatuh di meja sendiri pengembalian bola dari San-San. Karena spinnya mengenai badan, jadi kagok kata orang Rusia ama ya. Oke, sekarang San-San mengambil ancang-ancang untuk serve. 10-11. Pendek saja, ya terjadi jus kembali. Ya, kawin lagi 11-11. Dikirain mau cerai langsung, ternyata masih rujuk kembali. 11 sama teman-teman. Ya, masih bisa kembali. Keras spin dari Jaldi, langsung disikat saja di atas meja. 12-11. Gimana teman-teman, apakah akan terjadi jus kembali? Sekarang kedudukan 11-12. Ambil ancang-ancang San-San. Ya, keras. Ya, ternyata masih mau rujuk, belum mau cerai. Ya, 12-12. Masih alot. Luar biasa, Jaldi sekarang ambil ancang-ancang. 12-12. Pendek saja, dikembalikan. Terjadi rally. Oh, penempatan yang cukup bagus dari Jaldi sehingga mengecoh lawan dan mematikan langkahnya ya teman-teman ya. 12-13. San-San sekarang serve. Oh, sangat disayangkan bola di atas, terlalu terburu-buru San-San. Ya, game ketiga dimenangkan oleh Jaldi dengan skor 14-12. Luar biasa Jaldi, pemain muda berbakat. Juga San-San boleh dikatakan cukup lumayan bagus karena bisa mengembangi pemain muda ya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakallah khairan katsiran.
Jangan lupa untuk mengisi absensi ya dengan klik like ya, itu adalah bukti teman-teman sudah hadir di live streaming saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya doakan buat teman-teman yang sudah hadir selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki ya, dan juga dipermudah segala urusannya. Semoga dikabulkan hajat-hajatnya buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, sekarang yang akan dipertandingkan untuk partai 16 ya, itu antara siapa ini? Atep dari DS berharapan. Oh. Bukan. Oh iya ya, Atep ya. Sama Pak Edi ya. Edi Cortesa, tapi beliau sekarang ikut dari Vetra. Ya, ikut dari Vetra. Ini Pak Edi Cortesa, beliau adalah pemain Sumedang. Sekarang sedang memperkuat PTM Vetra ya. Ya, ini adalah teman-teman yang baru hadir, ini adalah babak 16 besar. Dias, oke. Dias Borde hadir, terima kasih untuk Kang Dias atau Pak Dias atas hadirnya. Terima kasih banyak, silakan buat teman-teman yang baru hadir untuk membantu membagikan link ini ya, kita nobar ya. Sesama pecinta tenis meja, jangan pelit-pelit untuk membagikan linknya ya. Biar kita bisa silaturahmi dengan rekan-rekan yang lain, bisa saling bertegur sapa gitu ya. Buat teman-teman silakan yang mau live chat, yang mau berkomentar, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Silakan saja, bebas-bebas saja ya, yang penting sopan ya. Karena saya percayalah kalau orang-orang tenis meja ini orangnya baik-baik, sopan-sopan ya. Gitu, kalau teman-teman live chatnya ingin dibaca, silahkan berkomentar yang positif-positif ya. Tidak boleh menjelekkan satu sama lain, karena kita semua saudara ya. Yang namanya di tenis meja, tidak ada kata orang lain, semuanya sama, semuanya saudara. Semuanya saudara. Ya, jadi silahkan buat teman-teman bebas untuk memberikan komentar ya, yang positif-positif, yang baik-baik, atau men-support rekan kita yang sedang bertanding. Ini yang bertanding ini boleh dikatakan atlet dari Sumedang dan satu lagi atlet dari Garut. Yang satu dari DS, satu lagi dari Vetra ya. Untuk Pak Edi Cortesa sekarang memperkuat Vetra. Dua-duanya ini adalah pemain bintik gitu ya. Bintik, satu laginya karetnya licin, teman-teman. Jadi bintik dan licin ya, tapi ini dua-duanya pakai bintik ya. Oke, sekarang sudah dimulai. Ini adalah pertandingan untuk divisi 7 dan 8. Jadi Pak Edi, informasi buat teman-teman, beliau di divisi 7 dan untuk Kang Atep di divisi 8. Jadi mendapatkan pur 2 gitu ya, poin tambahan dari Pak Edi. Sekarang Kang Atep memimpin atau leading gitu ya dengan skor 3-2. Ini baru 0-0, baru mulai teman-teman. Luar biasa Pak Edi masih bisa untuk balik badan seperti anak muda. Sekarang kedudukan sama 3. Pak Edi bisa menyamakan ya, walaupun tadi memberikan 2 poin yaitu untuk Pur ya. Sekarang poin untuk Kang Atep 3-4 ya, sama 4, masih bisa dikejar. Terima kasih untuk yang baru hadir Pak Dias, haha. Teapal pertama ya, iya. Teh saha Kang Son, ya siap Pak Haji, Pak Haji Dias mungkin ya. Ya buat Didik apa sih ini? Dik-dik gitu ya, Om Diki ya. Terima kasih Om Diki atas hadirnya. Siapa aja 16 besarnya AA Son untuk 16 yang barusan yang sudah lolos main, yaitu antara Ainan sama Adit ya,
Ainan sama Adit Garut dari DS yang lolos, Adit dengan skor 3-2. Terus untuk 16 yang tadi sudah main lagi, yaitu antara Sansan dari DS dari Garut juga berhadapan sama Jaldi, dimenangkan oleh Jaldi dengan skor 3-0. Nah, ini partai 16 yang ketiga. Ya, partai 16 yang ketiga antara Atep sama Edi Cortesa. Cuman Pak Edi sekarang memperkuat PTM dari Vetra dan Kang Atep memperkuat PTM dari DS Garut. Oke, sekarang kita kembali ke pertandingan 7-6. Kang Atep memimpin, spin lagi dari Pak Edi berbuah hasil menjadi 7 sama. Ya. Oh. Servisnya cukup bagus. Bintik sampai mental. Ya, servis kembali Pak Edi. Oh. Mati langkah, guys. Bagus penempatan bola dari Kang Atep. Ya, kedudukan sekarang menjadi sama, 8-8. Ya. Oh, ditembak saja sama Pak Edi. Sekarang Kang Atep tertinggal 1 poin, 8-9. Ambil ancang-ancang Kang Atep. Lad saja. Ya, terjadi rally, rally bintik ya, teman-teman. Oh, keluar, kedudukan sama, cukup alot ya, teman-teman di game pertama ini. Cukup apa namanya, ketat gitu ya untuk perolehan poin. Dari tadi sama terus, sekarang 9 sama. Bola ke atas. Oh, sayang sekali smash yang dilakukan Pak Edi, keluar. Match point untuk Kang Atep, 9-10. Apakah akan terjadi jus? Ya, servis Pak Edi. Oh, game salah ngambil. Yang seharusnya pakai forehand tapi pakai bintik, jadi keluar. Poinnya sekarang 11-9 ya, dimenangkan oleh Kang Atep dari DS game pertama. 11-9 ya, Kang Atep mendapatkan kemenangan di set pertama ini. Silakan teman-teman yang belum menyediakan air minum, kopinya, makanan ringannya ya, karena sepertinya ini labnya akan lama, akan dibagi beberapa part ya, mungkin ada part 2, part 3 gitu ya. Ini part pertama ya, baru mulai untuk babak 16 besar. Oke, sekarang masuk di set kedua. 2-0, Kang Atep mendapatkan pur 2 dari Pak Edi. Sunardi, Sunardi, Son, AA hadir, siap. Kumaha pada sehat? Insya Allah sehat, Kang. Kumaha Akang Sunar, masih lanjutkah di Neptunus pertandingan? Masih berjalan mulus, mudah-mudahan mulus ya. Taryono, Mas Sony, bagus sekali. Tiap hari aku selalu nonton tenis meja, bagus-bagus pemainnya. Pengen ikut belajar. Bolehkah? Boleh, sangat dibolehkan ya. Salam kenal Taryono dari Pangkal Raya Kalteng. Oh, dari Kalimantan Tengah. How are you warga Kalimantan? Sehat selalu ya buat Taryono ya yang ada di Kalimantan. Terima kasih sudah berkenan hadir, sudah berkenan mampir di channel Sony Ari Wibowo. Untuk abang ini biasanya dipanggil abang atau apa ya kalau orang Kalimantan ya? Silakan abang atau mas atau siapalah ya, untuk berbagi link ke kerabat-kerabat, ke teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah. Kita nobar, kita nonton bareng. Karena ini pertandingan boleh dikatakan cukup seru ya. Ini babak sekarang sudah masuk ke babak 16 besar. Silakan untuk penghobi atau pecinta tenis meja yang ada di Kalimantan Tengah, kita ajak nonton bareng gitu ya. Terima kasih banyak atas hadirnya. Sunardi, Sunardo, ya gimana? Alhamdulillah Son, udah masuk 8 besar. Pido anawe, sing sarehat, amin. Kalau diprediksi mudah-mudahan, wah luar biasa barusan skill dewa dari kedua pemain ini. Saling memberikan tontonan untuk mengentertain teman-temannya yang ada di rumah ya. Yaitu dengan apa namanya, saling berbalik badan.
mudah-mudahan untuk Kang Sunar yang sekarang sedang bertanding di Margahayu Raya di Neptunus, saya doakan sehat selalu dan lancar. Insya Allah Kang, kalau prediksi ya, prediksi saya, Akang pasti, bukan pasti ya, mudah-mudahan lah ya mendapatkan nomor, jelek-jeleknya semifinal insya Allah bisa. Ya Kang ya, optimis ya, saya selalu mendoakan buat Akang Sunar. Ya, terjadi rally dan sekarang poinnya tertinggal untuk Pak Edi 5-7 teman-teman. Kang Atep memimpin, ya Pak Edi berusaha mengejar untuk menyamakan. Sekarang tertinggal cuma satu. Oh, menggurauil ya, bola ternyata menyentuh bibir net sehingga poin untuk Kang Atep 8-6. Oh, sangat disayangkan tembakan dari Pak Edi ternyata keluar. Sekarang 9-6. Bang Gerry Gaming, aduh kamari kaci sangkui temain. Siap Bang Gerry, insya Allah ada waktu saya main lagi ya kaci sangkui, silaturahmi lagi. Dan saya juga belum bikin liputan atau belum review tempatnya gitu ya, cisangkui insya Allah nanti saya bikinkan lah ya. Janji mah enggak, cuman keinginan mah ada gitu ya, untuk meliput, menginformasikan ke teman-teman yang berada di Bandung Selatan, daerah Banjaran gitu ya, bahwa di Cisangkui pemainnya top-top gitu ya, bagus-bagus. Ya, game kedua dimenangkan kembali oleh Kang Atep dengan skor 11-8. Pak Edi dari Cortesa ternyata tertinggal 2 game ya teman-teman ya. Kedudukan sekarang Kang Atep memimpin dengan 2-0 dan poinnya juga Kang Atep memperoleh pur dari Pak Edi ya, karena beliau posisinya di A plus gitu ya teman-teman. Ya, untuk Bang Gerry di atas konten Cisangkuinya Kang siap, insya Allah dikondisikan ya. Nanti saya ngobrol sama Pak Ayi yang punya gornya. Pak Ayi, kira-kira kalau saya liput, saya up di YouTube boleh enggak? Nah, sampaikan aja gitu dulu ya. Untuk Kang Gerry ya, insya Allah lah ada waktu, senggang waktu saya main silaturahmi lagi ya. Oke, sekarang kita kembali ke pertandingan. Silakan untuk Kang Gerry, barangkali mau di-share di grup atau ke teman-teman pecinta tenis meja, boleh ya untuk membantu supaya teman-teman di luar sana bisa nobet on ya, yang tidak bisa hadir bisa menyaksikan live streaming. Karena setelah ini akan ada pertandingan antara Dadang DS ya dari Garut berhadapan sama Gilang. Ini cukup seru juga ya teman-teman ya. Ya, sekarang Pak Edi tertinggal kembali 2-4. Keluar sodokan dari Pak Edi 2-5. Oh, mati langkah. Terlalu berat sama badan mungkin. Ya, 6-2 Kang Atep luar biasa. Oh, nyangkut. 6-3 ya sekarang ya. Kang Atep masih memimpin. Ya, ditembak. Oh, keluar. Sangat disayangkan. Poin terus bertambah untuk Kang Atep. 3. Sekarang Pak Edi mendapatkan poin 4-7 teman-teman. Luar biasa. Keras tembakan dari Pak Edi. 7-5. 7-6. Sama 7 sekarang kedudukan. Ya, sekarang berbalik, Pak Edi yang memimpin 8-7 teman-teman. Ya, diserang terus, dibombardir. Ternyata Dewi Fortuna masih berpihak sama Kang Atep.
tembakannya masih nyangkut di net. 8 sama. Ya, masih terjadi rally bintik. Keluar. 9-8. Kang Atep memimpin. 9-8, ambil ancang-ancang untuk serve. Tembak saja. Iya, kedudukan kembali sama. 9-9. Pelan saja, ditembak, masih bisa kembali, ditembak lagi. Oh, bloknya tersangkut net. Match point untuk Pak Edi, 10-9. Apakah akan terjadi? Oh, ternyata di game ketiga ini Pak Edi berhasil memenangkan dengan skor 11-9. Jadi sekarang Pak Edi memperoleh poin ya untuk kemenangan gamenya, 1-2. Dan untuk Kang Atep masih memimpin dengan gamenya 2-1 ya. Ya, kita lanjut kembali. Sekarang masuk ke set ke-4. Kang Atep akan melakukan serve 2-0. Ya, masih terjadi rally bintik. Oh, berusaha untuk menyepin tapi ragu. 2-1. Ya, nyangkut pengembalian bola dari Pak Edi. 1-3. Servisnya terlalu kencang. Sangat-sangat disayangkan. Ya, poin bertambah. Kang Atep mendapatkan poin gratis ya. 1-4. Ya, keluar pengembalian bola dari Kang Atep. 4-2. Ya, terjadi rally bintik. Oh, cukup keren. Masih bisa. Ya, alot saja. Masih kembali terus. Ditembak, diblok. Oh, gak keras ya tembakannya. Tapi membuat lawannya ruas gitu ya. 5-2. Ya. Oh, tersangkut sodokan dari Kang Atep. 3-5. Ya, terjadi rally bintik. Ya, nyangkut. 3-6. Ambil napas dulu Kang Atep. Ya, oh. Sekarang Pak Edi berusaha menyusul. Satu demi satu. 4-6. 6-4 sekarang Kang Atep servis. Ya. Wah, itu namanya hoki teman-teman ya. Disangka out, masih ngecis di pinggir. Opik Sariksa hadir, terima kasih. Baru gabung, tidak apa-apa. Terima kasih sudah berkenan gabung. Silakan untuk A Opik untuk di-share ke teman-teman Cicalengka ya. Ini pertandingan babak 16 besar A Opik antara Kang Atep sama Pak Edi Cortesa. Tapi sekarang Pak Edi sedang memperkuat PTM Vetra ya dari Majalaya. Poinnya Kang Atep sekarang memimpin dengan skor 2-1. Untuk poin besarnya masih rally nih. Lihat, duh alot gini. Iya, kuat ini. Satu jam di udara ini namanya. Siapakah yang akan lasut? Oh, ternyata Kang Atep yang lasut. 7-7 ya teman-teman. Teman-teman yang baru hadir, ini sekarang skornya 7-7. Dan untuk gamenya Kang Atep memimpin 2-1 ya. Cukup alot barusan. Ya, cop saja. Terjadi rally kembali. Ditembak oleh Kang Atep dan ragu. Nyangkut, sayang disayang. Siap untuk Pak Edi Rohendi. Mantap Kang Son, lanjutkan. Siap Pak Edi Rohendi ya. Hatur nuhun. Parantos kersa sumping, kersa hadir, kersa nonton, jazakallah khairan kasiran ya buat teman-teman yang berkenan hadir. Silakan untuk pengisi jadwal hadir atau absensinya ya dengan tekan like ya. Itu bukti teman-teman hadir di live streaming saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk Doni sama Vera dimenangkan sama Doni. Jadi Doni masih lanjut ya. Barusan saya tanya, Don masih lanjut? Masih, berarti Doni menang ya sama Vera ya, Kang Opik ya. Kalau untuk gamenya saya tidak tahu karena mungkin tadi mainnya pagi.
saya datang ke Majalaya ini tadi sesudah zuhur ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang menunggu atau menantikan live streaming dari saya, ada keterlambatan. Mohon maaf ya, namanya manusia lah, selalu ada aja halangannya. Ya, sangat disayangkan poin-poin krusial dibuang dengan sia-sia oleh Pak Edi. Terjadi jus teman-teman, 10-10. Apakah Pak Edi bisa menyelesaikan di set keempat ini untuk bisa menyamakan menjadi 2-2? Oh, kembali keluar spinan dari Pak Edi. Sekarang Kang Atep net point 11-10. Ya. Ah, jus kembali. Cukup alot di set keempat ini. Cukup menegangkan untuk kedua pemain ini. Ya, karena berusaha untuk menyamakan Pak Edi, Kang Atep berusaha untuk menghabiskan. Ya, masih bisa kembali spin dari Pak Edi. Ya, ditembak saja. Next point sekarang kembali untuk Pak Edi, 11-12. Apakah akan terjadi jus, Kang Atep? Berusaha untuk menyamakan, ditembak. Oh, keluar tembakan keras dari Pak Edi. Ternyata kembali jus, 12-12. Ya, ambil ancang-ancang Pak Edi untuk serve. Masih bisa, masih kembali. Ya, masih mengadu sodoknya. Spin pelan saja, disodok lagi, spin lagi, di blok. Oh, keluar net point untuk Pak Edi sekarang 12-13. Kang Atep sekarang tertinggal kembali 12-13. Ambil ancang-ancang Kang Atep sambil mengatur nafasnya. Ya, 12-13. Ini poin-poin krusial. Ya, masih terjadi rally, spin lagi. Oh, ternyata bukan di spin, ditembak saja oleh Pak Edi. Kedudukan sekarang menjadi sama 2-2 teman-teman ya, 2-2. Jadi di set keempat barusan dimenangkan sama Pak Edi dengan skor 14-12. Terjadi jus-jusan ya teman-teman ya, luar biasa. Ini kedua-duanya adalah pemain bintik ya, bintik tok, tapi karet depannya beliau menggunakan licin ya. Yuk teman-teman, kita minum kopi dulu biar tidak ngantuk. Kita seruput kopinya. Silakan buat teman-teman yang ada di live streaming untuk memberikan komentar atau dukungannya ataupun apresiasinya, apa saja ya, bebas ya. Ya, kita lanjut kembali. Kang Atep sekarang di game kelima mendapatkan perolehan poin yang cukup omber ya. 4-0, Pak Edi tertinggal jauh, teman-teman. Ya. Oh, berusaha menyerang tapi masih gagal Pak Edi. Sekarang Kang Atep leading dengan skor 5-0. Pak Edi belum memperoleh poin teman-teman. Ya, sekarang poin pertama baru diperoleh sama Pak Edi. 5-1. Ya, memperoleh lagi poin 2-5. Masih bisa ditembak. Oh, keluar poin untuk Kang Atep. 6-2. Keluar, kembali keluar. Ayo Pak Edi, sepertinya beliau lelah ya. 7-2.
Ya. Poin untuk Kang Atep terus mengalir poinnya. 28, Maedi tertinggal jauh. Oh, hoki lagi. Menyentuh net 9, keluar kembali. Tertinggal jauh, sudah terlihat lemas, bolak-balik lasut kata orang bilang. 10 net point untuk Kang Atep sekarang. Ya, game kelima dimenangkan oleh Kang Atep dengan skor 11-2, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah masuk ke babak 8 besar. Jadi untuk babak 8 besar ini akan menjadi part kedua ya. Nanti untuk babak 8 besarnya akan saya sebutkan siapa-siapanya yang lolos. Jadi buat teman-teman, saya minta waktu sekitar 5 menit untuk di close untuk bikin part 2 ya, untuk part 2-nya. Jadi buat teman-teman, ini adalah part pertama. Sebentar lagi 5 menit lagi akan ada part 2. Jadi teman-teman yang masih nonton, masih stay tune, tinggal kembali lagi ya. Saya minta waktu 5 menit ya.